Hai hai hai, selamat datang di channel Om Pandu 77. Sebelum kalian menyaksikan video ini, ada baiknya Om Pandu akan mereview kembali video-video sebelumnya. Supaya kalian semua mendapatkan informasi komplit mengenai tips perjalanan hemat dari Semarang menuju Denpasar Bali. Diawali dengan video part 1, yaitu misi pertama Om Pandu melakukan perjalanan dari stasiun Poncol Semarang ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Di awal perjalanan ini, Om Pandu memilih menggunakan kereta api kelas ekonomi, yaitu kereta api Airlangga. Kereta api ini masih memberlakukan harga tiket subsidi, yaitu sebesar Rp49.000 saja dari kota Semarang menuju kota Surabaya. Ternyata di zaman sekarang masih ada juga yang murah ya. Kereta api Airlangga ini diberangkatkan dari stasiun Poncol pada jam 18.22 WIB. Dan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada jam 22.52 WIB. Setelah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, maka Om Pandu langsung berpindah menuju stasiun Surabaya Gubeng. Dan dari stasiun Gubeng inilah Om Pandu akan melanjutkan perjalanan di video part 2, yaitu misi kedua dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Di perjalanan ini Om Pandu juga memilih harga tiket termurah, yaitu kereta api kelas ekonomi, kereta api Probowangi dengan harga tiket cuma Rp56.000 saja, yang akan mengantarkan Om Pandu dari stasiun Gubeng menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Murahnya gila. Nah, di rute kereta api Probowangi inilah yang pemandangannya mahal. Kereta api Probowangi diberangkatkan pada pukul 05.30 WIB. Akan menempuh waktu 7 jam perjalanan. Dan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi pada pukul 12.30 WIB. Nah, setelah Om Pandu menyelesaikan 2 misi perjalanan, gimana? Udah kebayangkan murahnya? Sekarang bagaimana perjalanan misi ketiga Om Pandu menuju Denpasar Bali? Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya adalah kita akan lakukan perjalanan lagi dari stasiun Ketapang. Kita akan pergi menuju ke pelabuhannya. Ya. Jadi dari stasiun ke pelabuhan Ketapang itu nggak jauh. Jadi Om dan Tante bisa langsung jalan kaki aja, ya, sekalian olahraga. Jadi dari pintu keluar, stasiun Ketapang, nanti Om Tante langsung aja jalan lurus ya, arah jalan raya. Jadi nggak perlu belok-belok, lurus aja. Udah kelihatan kok jalan rayanya di depannya. Oke, sekarang saatnya kita lanjutkan perjalanan kita menuju stasiun, dari stasiun Ketapang menuju ke pelabuhan Ketapang, dan kita akan langsung menyeberang dengan feri menuju ke Denpasar Bali. Oke, ikuti terus perjalanan Om Pandu. Lumayan capek, tapi senang. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Ketapang. Nah, ini saya sudah berada di gerbang luar ya. Gerbang luar dari terminal, dari stasiun Ketapang. Kita tinggal lurus saja. Dari stasiun Ketapang kita jalan lurus menuju jalan raya ya, sebelah sana ya. Sudah kelihatan kok jalan rayanya. Jadi jalan lurus saja. Juga kok jalan kaki masuk kalah sama bule, kita juga bisa jalan dong. Oke, kira-kira dari stasiun Ketapang menuju ke jalan raya ini kurang lebih 200 meter lah, nggak jauh, 150 meter sampai 200 meter aja. Oke, nah itu jalan rayanya sudah kelihatan, dan ternyata di stasiun Ketapang juga banyak penginapan ya. Di situ ada penginapan homestay, mungkin untuk Om dan Tante yang ngejar untuk keberangkatan pagi ya. Ini bisa juga tuh untuk penginapan istirahat. Tapi karena Om Pandu tujuannya adalah ke Denpasar, maka lanjutkan perjalanan ini. Kita langsung menuju
Stasiun Ketapang. Oh ya, dan kebetulan Om Pandu juga sudah melakukan reservasi tiket ferry secara online ya, melalui aplikasi Ferizy. Jadi nanti sampai di Pelabuhan Ketapang tinggal cetak tiket aja. Jadi sesimpel itu sekarang untuk tiket, harga tiket di aplikasi Ferizy itu cuma 9.800 ya. Kurang lebih cuma 9.800 aja online dengan aplikasi Ferizy. Kita bisa beli tiket. Oh ya, dari jalan tadi kita langsung belok kanan ya. Nah, ini tadi jalan masuk menuju ke stasiun. Setelah ketemu jalan raya, kita langsung belok kanan aja. Oke, kita langsung belok kanan menuju Pelabuhan Ketapang. Langsung aja lurus. Aku langsung dulu ya. Sampai ketemu ya, Om ya. Oke, langsung lurus aja. Jauh ya, jadi jalannya mungkin dari pintu keluar stasiun Ketapang sampai dengan pintu masuk ke pelabuhannya mungkin kurang lebih sekitar 300 atau 350 meter lah, nggak jauh kok. Nah, itu juga banyak yang tadi baru turun dari kereta juga semuanya jalan ya. Nah, jalan malah kita sehat. Oke, kita nyebrang dulu ya. Nah, untuk Om dan Tante yang mungkin belum pada saat mau menuju ke Pelabuhan Ketapang belum sempat membeli tiket, jangan khawatir, di saat di pinggir jalan menuju ke pelabuhan itu banyak sekali loket-loket penjual tiket ya. Nah, seperti contohnya di sini, jadi di sebelah kiri atau kanan itu banyak sekali yang orang jual tiket, jadi bisa langsung dibeli kok. Ya, harganya pasti di atas harga yang dipasarkan atau ditawarkan melalui aplikasi tentunya. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung bagi rezeki kan. Nah, seperti di sana ya, di seberang persis itu banyak loket-loket untuk penjualan tiket ferry penyeberangan ya. Tapi karena Om Pandu sudah beli tiketnya, jadi ya langsung aja. Nah, ini dia. Kita sudah masuk di gerbang depan pelabuhan penyeberangan Ketapang ya. Oke, ini dia. Kita akan masuk ya. Kita masuk dari sini. Jadi pada saat tadi ketemu tulisan di gerbangnya, kita masuk aja ke dalam. Oke, kita sudah masuk ke dalam. Oke, jadi ini adalah lokasi parkiran dari pelabuhannya. Kita masuk ke dalam ya. Langsung aja lurus. Di sini ada pintu masuknya. Kita naik ke atas. Oke, kita sudah sampai di lokasi dalam menuju ke pelabuhan. Seperti ini ya kondisinya. Oke,
Untuk yang sudah order tiket online melalui aplikasi Ferizi, ini adalah mesin untuk cetak tiketnya ya. Oke, Om Pandu akan cetak tiket dulu ya. Pincian tiket aja. Pincian tiket ya. Oke, sudah ada QR code-nya. Di scan di sini ya, Mas? Di scan. Satu orang masih bisa. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak. Ada dua ya, A sama B ya. Terima kasih banyak ya, Mas. Oke. Jadi, sudah dapat tiket ya. Kita tinggal mulai masuk ke dalam. Jadi, di sini tiketnya ada A, ada B ya. Ada tiket A, ada tiket B. Kita maju aja terus ke dalam. Scan aja Pak ya. Oke, makasih. Lanjut. Oh ya, makasih. Oke, lanjut aja. Lumayan sehat ya, jalan terus. Oke, ada tulisannya naik ke kapal, belok kiri. Oke, kita ikut. Oke, kita akan pilih yang mana yang bagus ya. Yang mana yang bagus ferinya dan yang mana yang kita diarahkan ke mana ini? Oke, di sini ada KM Dharma Rucitra yang sudah standby. Kita naik aja lah ya, supaya cepat sampai ke Bali. Nah, ini baru saja datang. Jadi ini yang mungkin yang baru bersandar ya dari Gilimanuk. Ini mobil-mobil yang baru bersandar keluar dari kapal. Mereka keluar, kita masuk. Terima kasih. Yang mana, Pak? Yang aja. Yang aja. Oke, terima kasih, Pak. Kita sudah sampai di feri Dharma Rucitra. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Denpasar. Setelah perjuangan kita dari kemarin malam, Semarang ke Surabaya, Surabaya menuju ke Tapang, dan sekarang dari Ketapang menuju ke Denpasar. Jadi dari pelabuhan Ketapang kita akan menuju ke pelabuhan di Gilimanuk. Oke. Kita naik atas ya. Oke, ikut. Oke,
lihat dalamnya. Oke, kita review ya perjalanan kita dari awal dari Semarang menuju ke Pelabuhan Ketapang. Setelah kita menaiki moda transportasi kereta ekonomi ya, yaitu kereta api Airlangga dan yang kedua adalah kereta api Probowangi. Jadi kesan-kesannya adalah itu kereta betul-betul murah sekali ya. Dari Semarang ke Surabaya 49.000 dan dari Surabaya ke Ketapang itu cuma 56.000. Jadi memang itu adalah harga subsidi ya. Jadi harga tiket subsidi. Jadi memang bisa kita manfaatkan untuk kita bepergian dengan biaya yang murah. Hanya memang konsekuensinya adalah yang pertama adalah kenyamanan sih ya. Jadi karena itu kereta ekonomi subsidi, jadi dalam satu gerbong itu kapasitas untuk 106 penumpang. Jadi dengan konfigurasi bangku yang tegak dan sebelah kanan 3, sebelah kiri 2 dan berhadapan-hadapan, itu membuat agak sedikit capek ya. Kalau untuk dari Semarang ke Surabaya mungkin nggak terlalu kerasa karena cuma 4 jam perjalanan. Tapi kalau dari Surabaya ke Ketapang lumayan 7 jam. Jadi ya tetap kita bawa happy aja ya kan, karena memang fokus kita adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya perjalanannya kan. Jadi memang ada konsekuensi yang harus memang kita jalani lah. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan itu kita bikin fun aja, kita bikin happy, ya capeknya nggak kerasa juga sih ya. Nah itu jadi kesan-kesannya pada saat Om Pandu naik kereta ekonomi ya. Lalu yang kedua konsekuensinya adalah ya itu tadi, waktu tempuhnya ya, jadi agak lambat. Sebenarnya waktu tempuh lambat itu karena kita harus berpindah dari kereta Airlangga dan kita lanjut ke kereta Probowangi, itu ada jeda waktu dari jam 12 malam kita harus menunggu sampai jam setengah 6 pagi ya, jadi disitulah jeda waktu yang agak lama ya, karena memang jadwal keretanya kalau kita mencari harga yang murah yaitu adalah jadwal yang termurah yang sudah Om Pandu cari jadwalnya ya sebelumnya. Jadi memang jadwal yang termurah adalah kita dari Semarang naik Airlangga lalu kita sambung di Surabaya dengan kereta api Probowangi. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting fokus kita adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya atau budget perjalanannya. Kenapa? Supaya pos biaya perjalanan ini bisa kita alihkan ke pos-pos lain, misalnya mungkin kita bisa menambah pos untuk kuliner di Bali ya kan, atau bisa juga kita menambah posnya, kita alihkan pos perjalanannya itu untuk akomodasinya, kita pilih hotel yang agak bagus ya kan. Nah jadi itu adalah salah satu cara supaya kita bisa mensiasati budget yang kita punya supaya liburan kita lebih berkesan tentunya. Nah sebenarnya trip ini itu cocok sekali sih buat komunitas atau buat
pasangan muda, ya kan? Atau juga bisa buat backpacker ya, di mana perjalanan itu nggak terlalu penting ya. Yang penting pada saat tiba di kota yang kita tuju, kita bisa explore maksimal. Jadi biaya yang kita punya, kita bisa pakai untuk mengeksplor kota yang kita tuju untuk kita liburan. Nah, oleh karena itu, teman-teman bisa jadikan video ini menjadi satu acuan ya. Bisa juga dipakai buat nanti teman-teman atau om dan tante semua yang mau bepergian ke Denpasar ya. Kita mulai perjalanan dari kemarin ya, jam 6:30 PM ya, jadwal kereta api Airlangga. Lalu kita akan tiba, Om Pandu prediksi sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam kita bisa sampai kota Denpasar. Jadi ya kurang lebih hampir 24 jam ya perjalanan ini. Tapi kalau kita pergi rame-rame bareng teman ya kan, teman-teman komunitas kita, jadinya malah seru gitu. Sepanjang perjalanan tuh malah seru, banyak ceritanya, banyak kisahnya ya. Seperti channel Om Pandu 77 ini memang dibuat untuk berbagi kisah dan berbagi rasa ya. Apa yang Om Pandu alami itu yang Om Pandu bagikan dalam bentuk video. Oke, kita masih ada di tengah-tengah Selat Bali dan di sini ombaknya nggak terlalu besar juga, tapi nggak terlalu tenang juga ya, sedang-sedang aja. Jadi kapalnya memang harus pelan-pelan ya, supaya nggak terlalu goyang dia. Oke, setelah ini kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk, kita akan lanjut menuju ke Kota Denpasar dengan menggunakan bus sehati ya namanya ya. Jadi bus sehati ini pun juga Om Pandu sudah booking sebelum keberangkatan. Untuk bus sehati ini tiketnya adalah Rp50.000 ya, karena untuk harga tiket booking itu lebih murah daripada harga tiket kita bayarnya pada saat show. Jadi kita nanti bisa menuju Denpasar dengan bus sehati ini dengan tiket hanya Rp50.000 aja. Jadi semua serba murah, kereta murah, ferinya murah. Ferry ini cuma Rp9.800 loh. Rp9.800 kita bisa nyebrang pakai ferry. Lalu busnya pun yang akan mengantar kita dari Gilimanuk ke Denpasar juga murah ya. Jadi kalau kita total-total mungkin nggak akan lebih dari 200.000, mungkin 200.000 ke bawah ya. Nanti kita total lagi semua ya, berapa total biaya perjalanan yang Om Pandu keluarkan untuk perjalanan dari kota Semarang sampai kota Denpasar. Oke, demikian yang bisa Om Pandu sampaikan. Tapi jangan kemana-mana dulu, videonya belum selesai loh ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Oke, kita sudah mau bersandar di Pelabuhan Gilimanuk. Sebentar lagi misi kita akan komplit ya. Habis dari Gilimanuk ini kita akan langsung nanti naik bus sehati menuju ke Kota Denpasar. Aduh, gak sabar pengen cepat-cepat sampai Kota Denpasar. Oke, kita siap-siap turun ya, karena kapalnya sudah merapat di Pelabuhan Gilimanuk. Kita siap-siap untuk turun.
dek bawah ya, dek paling bawah. Ini lagi antri mau keluar. Mas, makasih ya. Oke. Sampai ketemu ya. Kita lagi antri untuk keluar dari kapal. Jalan menuju terminal ya. Nanti di terminal bus sehatinya sudah standby. Kita akan berangkat di jadwal keberangkatan jam 3:30 sore. Oke, jadi kita ambil ke arah sana ya, kita ke arah keluar. Oke, kita maju. Jadi untuk keluar dari pelabuhan dermaganya, ikut aja plang tulisan penumpang keluar ya. Kita ikutin aja arahnya. Kita ikuti arah penunjuk passenger exit atau jalur penumpang keluar. Oke, itu dia tulisannya ya. Jadi kita belok kanan, masuk ke gedung ini. Sekarang jam 3:03 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, ini kita akan dicek dulu ya. Kita akan dicek untuk peduli lindungi. Kita buka dulu peduli lindunginya. Setelah kita diperiksa untuk vaksin kita menuju ke luar. Ya, dengan tibanya Om Pandu di Pelabuhan Gilimanuk, maka video di misi ketiga selesai. Om Pandu mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pandu 77, berbagi rasa, berbagi kisah. Kembali, berbagi kisah, berbagi rasa.